Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ketemu dengan tiap hari Selasa kita. Tiap hari Selasa kita akan melukis bersama Pak AA ya. Hari ini kita cukup belajar dari video. Kita belum siap tatap muka karena COVID ya. Cukup-cukup belajar di rumah. Boleh dampingin mama-mamanya. Siapkan alat tulisnya, siapkan alat gambarnya, siapkan alat mewarnainya. Yuk kita mulai dengan yang paling mudah karena kita pertemuan pertama ya. Yuk. Pak AA, Pak AA, alhamdulillah. Ayo. Mulai di pojok sini kita buat seperti angka 3. 1 2 3. Oke. Kelihatan ya? Kalau dari sebelah sini, kita buat aja yang mudah ya. 1 2. Oke. Kalau sudah, kita buat garis naik dari kiri ke kantong. Ke kantong ke kanan ya. Jangan dikit-dikit, takut jatuh. Nah, kita buat yang mudah aja. Kalau sudah, kita buat angka 1. 1 1. Sudah kita tutup. Sudah. Sudah kita buat miring. Sudah jadi apa? Rumah. Ya. Rumah bahasa Inggrisnya home kalau rumahnya satu. Atau kalau rumahnya banyak bahasa Inggrisnya yaitunya home in bang. Oke. Yuk, berapa pintu kita buat pintu nih ya. Kita buat pintu yang angka 1 tadi di tengah aja. Ada pintu berarti ada jendela. Kita buat kotak-kotak. Ya, kalau pintu buat keluar masuknya kita. Kalau jendela untuk keluar masuknya udara dan sinar. Bagi dua. Kiri kita kasih jendela, kanan kita kasih jendela. Nah, kurang apa? Boleh ventilasi atau lubang angin. Di udara nih, pergantian udara bersih dan kotornya di sini ya. Bulat aja deh. Bajunya ini boleh kasih kancinya pintunya. Oke, kalau udah, wah kosong pak, ini siapa? Udah kasih aja melengkung-melengkung. 1 2 3 ya. Sebelah kanan udah, sebelah kiri. 1 2 3. Jangan takut-takut. Udah kita buat mataharinya. Masih kosong, kita buat au-au atau awan ya. Kalau satu au-au, kalau banyak awan. Buat kayak burung. 1 2. Sudah. Kalau sudah kita buat bawahnya. 1 2 3. Tuh. Kurang? Oh di sini boleh. Kita buat 1 2. Buat lagi 1 2 3. Oke. Masih kurang juga. Oh jalannya pak, kita buat seperti huruf S ya. Nih melengkung dulu ke sini, ke sini, ke sini. Yang sini juga. Sini. Iya. Ya jangan kosong. Selesai deh ya. Sekarang kita mulai mewarnai ya. Apa ya, warna apa dulu ya? Oh kita mewarnai, ambil yellow. Kita mewarnai matahari ya. Kita ambil yellow ya. Lihat kalau kotor bersihkan dulu dengan tisu. Jangan pakai tangan. Tuh ya, dengan tisu kita bersihkan. Tolong dibantu ya mah anak-anaknya. Oke. Yang penuh ya. Tuh, penuhin
diputar diputar tuh, jangan sampai keluar garis. Ah, ya. Terus sudah apa lagi yang kuning? Oh, jendela. Warnanya aja jendela. Ya. Apalagi sini? Oh, ventilasinya boleh kita warnai dengan kuning atau yellow. Ya. Jadi, kalau sudah, oh batunya boleh kita warnain apa ya? Ambil, ambil oranye tua. Nah, lihat batunya bawahnya aja. Bawahnya saja, tuh. Bawahnya dan pinggirnya ini. Jangan banyak-banyak. Nah, tuh ya. Ntar mau lainnya. Ntar lagi 17-an. Bisa juara deh. Dah. Kalau sudah ambil temannya orang tua, orang muda nih, ya, yang lebih muda. Ya, jangan semuanya, sisain sedikit. Nih, ya, jangan sampai keluar garis, ingat. Yang penuh, enggak boleh ada putih-putih. Tuh, ya. Yang penuh. Tuh, ya. Udah, Pak? Oh, udah. Nah, sekarang kita ambil kuning. Kuning Selasa, Rabu Kamis, Jumat Sabtu Minggu itu nama-nama hari. Oke, ya. Dan kuning kita penuhin semuanya batunya. Kuning. Kuning itu jangan sampai keluar garis. Kuning. Ya. Jadi batunya. Sekarang apa? Oh, semak yang di bawah. Ambil apa ya? Oh, anak-anak kan punya ungu ya. Ini ungu ya. Kita kasih ungu bawahnya dulu nih, semak sini. Iya. Kasih ungu. Kasih ungu. Ya, kasih ungu tuh. Ya, sudah. Kalau sudah, ambil warna pink muda, yang pink yang paling muda ya. Oke. Yuk. Kita penuhi, putar aja, putar. Oh, kita putar. Terus kita putar. Kita putar terus, tapi jangan sampai keluar garis. Ya. Rumah kotor. Kita bersihnya pakai tisu ya, nggak boleh pakai tangan, nanti tambah kotor. Sudah, apa warna apa lagi? Jalanan. Ambil coklat tua dulu ya. Nih, pinggirnya aja coklat tua. Nah, pinggirnya aja. Tuh, pinggirnya aja. Jangan banyak-banyak. Tuh, sudah. Kalau sudah, ambil coklat muda. Jangan semuanya, sisain sedikit ya. Berbagi kita. Lagi zaman lagi susah begini ya. Kita harus berbagi apa yang kita bisa bagi. Bagi, bagi ilmu boleh. Bagi sembako boleh ya. Jadi kita berbagi ya. Kalau sudah kita ambil krem. Krem ya, krem bunyi sepeda, sepedaku roda tiga tuh krem ya, tuh kita penuhi dengan krem. Penuhi dengan krem. Cakep tuh ya. Jalannya jadi ya. Ini yang masih putih-putih tutup aja, nggak apa-apa. Tutup aja. Udah. Sekarang bukitnya, bukit atau ininya ya. Kita ambil hijau tua. Hijau tua ini.
Anak-anak boleh warna krayon yang 20, 24, ya. Bagusnya 24 warnanya agak komplit ya. Nah, yang 12 warnanya terbatas sekali. Yang 24 cukup ya. Nih, kena ambil jadwal pinggirnya ya. Ya, pinggirnya aja nih. Pinggir bagian bawah. Tuh. Tangan semuanya. Iya. Sini juga. Ada yang nyasar nih ke kuning ya. Boleh itu. Tuh, nah, bawahnya juga. Nah, yang paling nyasar boleh ini pakai kuku. Tuh. Sudah. Lihat dulu ah, biar nggak kotor ya. Nah, kalau sudah tidak kita ambil yang hijau muda. Ini hijau mudanya ya. Tuh. Mas Koto kita lakukan dulu baru kita gunakan. Nih kita gunakan hijau muda. Kasih saya sedikit aja nanti buat kuningnya. Tuh. Hijau muda. Hijau muda. Hijau muda. Tuh, hijau muda. Kasih saya sedikit aja. Kalau udah kita ambil kuning lagi. Nah, kuning Selasa, Rabu, Kamis ya. Tuh, ya. Kita penuhi. Kita penuhi kuningnya. Kita penuhi kuningnya. Nah, kita penuhi. Kuningnya, ya, selesai bagian bawah, ya. Jadi warnanya begitu, ya. Kalau sudah selesai bagian bawah, sekarang bagian atasnya apa dulu? Boleh rumahnya warna apa ya rumahnya? Red, merah, boleh merah, ya. Kita bawahnya dulu, asli merah. Bawah dan sampingnya, ya. Jangan semuanya. Bawahnya saja. Sudah ambil warna pink tua ya. Kita campur namanya gradasi ya, tapi kalau jelek namanya gradakan ya. Nih tuh. Gradasi pemanahan dari warna kita campurkan ke warna ya. Tuh. Terus kita temuin. Kan anak-anak biasanya mau warna satu warna aja. Nah, kita belajar beberapa warna ya. Minimal dua warna ya. Tuh. Keras, jangan sampai nabrak-nabrak. Jadi ya, rumahnya jadi. Tutup yang putih-putih ini tutup ya. Tuh. Oh, pintunya belum. Boleh ungu. Ya, itu juga bawahnya. Ungu apa, Pak? Nah, udahlah ambil. Pink muda aja ya. Ini pink muda aja. Atapnya
apa ya? Oh, coklat tua, coklat muda, kayak seperti jalan. Pelan-pelan ini yang kalau garis, jadi biar enggak ditabrak-tabrak. Terus tingginya sebelah sini. Udah cukup situ ya. Kalau udah kita ganti dengan coklat muda. Nah, coklat muda. Oke. Ya. Oke, nah coklat muda. Kalau sudah kita ambil krem. Ya, ambil krem. Kita penuhi. Kotor nih ya, bersih ya. Udah selesai. Yang belum masih putih-putih kita tutup lagi nggak apa-apa ya. Sudah. Oh, semak sebelah sini. Ambil hijau tua. Nih hijau tua lagi kita ambil ya. Hijau tua ambil. Yang lain hijau tua. Sudah cukup segitu aja. Kalau sudah kita ambil hijau muda lagi. Oh, tetap selalu dibersihkan biar rapi, biar enggak kotor ya. Kita tutup dengan putar-putar. Kenakan yang hijau tua ini biar bercampur tuh ya. Dan biar tidak ada batas antara hijau tua dengan hijau muda, biar bercampur ya. Terus saja sampai penuh. Terus ya. Dan ini. Terus. Ya. Jangan pernah itu ayo bercampur tuh. Selesai tuh. Sudah rumah udah, emak udah, bukitnya udah, batu udah. Sekarang kita warnai awannya ya. Ambil jurit tua dulu. Jurit tua bawahnya saja ya, banyak-banyak ya. Jurit tua bawahnya saja. Jurit tua bawahnya saja. Dah cukup segitu ya. Ini juga bawahnya ya. Jadi kita gunakan warnanya semuanya ya, sudah dibeli saya akan gunakan bawahnya saya. Ya, kalau sudah ambil temannya biru tua, biru muda nih ya. Kita penuhi dan kita penuhi sisanya sedikit aja ya, nanti buat putih. Terus sisanya sedikit ya. Tuh ya. Ini juga sisanya sedikit. Tuh ya. Oke. Kalau sudah, bawahnya biar bagus kita ambil putih. Nih ya, putih ya. Mana cara gunainnya? Ya kita putar aja di biru mudanya ini. Terus ini sampai pinggir tuh. Jangan langsung di putihnya, tapi dari bawah kita naikin ke atas. Tuh, putar bawah, naik ke atas, turun lagi, putar ke atas lagi. Tapi jangan keluar garis. Putar bawah, naik ke atas. Tuh, ya. Nah, udah sebelah sini.
dari bawah naik ke atas, turun lagi, putar bawah naik ke atas, tuh, nah, putar lagi terus saja sampai bercampur biru muda dan putihnya, biru tua dan biru mudanya, tuh, jadi, okay. Oh, masih kosong langitnya apa ya Pak ya? Oh, boleh ambil oren tua. Nih, oren tua lagi kita ambil. Ya, bawa tasnya. Ya, kalau sakanya banyak atasnya aja. Tuh, ya. Tuh, atasnya. Ya, jangan tabrak. Sakanya banyak. Udah cukup segitu, ambil oren muda ya, juga jangan semuanya kita sekali nanti buat kuning ya, ini kuningnya ya, terus ya, nah sampai di bawah awal ini. Ya cukup. Nah, terakhir kita ambil kuning. Kuning kita penuhi semuanya. Jika ya kalau masih ada putih-putih kita tutup lagi. Nah, kita periksa lagi masih ada tempat yang kosong nggak yang masih putih-putih. Nah, masih kita tutup ya. Udah. Wah. Jadi kalau udah lagi ya udah untuk tambah-tambahan kita buat burungnya ya. Kita ambil hitam. Nah, hitam. Lihat saya. Boleh matahari ini kasih sinar ya. Boleh tambah burung dan lebih banyak nanti kelihatan kotor tuh karena tidak ada ya. Jadi ya. Oke, hari ini kita cukup sekian. Hari ini kita gambar rumah ya. Rumah itu untuk tempat tinggal, untuk berteduh dari hujan ataupun panas ya. Sekian anak-anak dan mama-mama, sampai ketemu lagi Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pak.
Alhamdulillah.